Lu pulang apa di sini? John, lu pulang apa di sini? Pulang aja. Kakinya besar banget kan? Oh iya. Kemarin tuh kayaknya masuk ya jalan. Oh ya. Kemarin tuh bisa nekuk kaki belakangnya. Cuman kok tak lihat seharian ini kok. Ini harus dilonsen lagi sih mas. Enggak apa-apa sih, inap dulu aja lah. Inap dulu ya, paling ronsen besok ya. Ya gak apa-apa, nanti tak bilang duluan saya bilang ronsen. Karena tak suntik dulu. Mau makan nggak? Kalau jahitannya sih aman. Iya jahitannya bagus sebenarnya, teman dalamnya. Mungkin kandangnya sama ukuran di belakang tuh loh. Mungkin juga posisi itu. Emang sih ini kan apa namanya kucing kan kaki buat nunggu ya. Jadinya pas pupan dia langsung berdiri soal ini. Iya, baru operasi aja dia udah mulai berdiri itu. Kalau soal makan stabil kemarin, cuma hari ini makan dikit. No. Bentar. Iya, nggak betah bentar ya. Suntik dikit aja. Sudah juga pakai itu kalau pindah apa ganti perban. Sudah. Lah kalau cara ini dia sudah anteng. Sudah ya, bentar ya. Yuk masuk dulu yuk. Iya nak. Tinggal lagi. Inap lagi, inap di sini lagi. Gak apa-apa. Jadi suhunya dingin ya mbak? Iya kalau habis bius gitu. Oh gitu ya. Drop. Nanti kalau biusnya udah hilang. Stabil lagi. Okay. Ya. Ya. Kasih. Ini juga. Gimana cara? Makannya banyak bro. Gitu mam, habis ini gue pindah. Selamat malam sahabat Cat Meong. Dari kemarin memang belum sempat ngedit ya, jadi memang jarang update keadaan di pasar atau tempat sampah. Berhubung dari kemarin sibuk ngurusin kucing, jadi nggak sempat membuat ngedit video. Jadi ini kita edit sekalian. Kalau yang seringnya ke tempat sampah tuh langsung ngesimpan saya tinggal lah, tidak sempat saya foto atau video kan. Jadi ini malam ini kita videokan. Sebenarnya masih banyak lagi video mentahannya, jadi kalau sempat saya edit, kalau enggak ya maaf ya teman-teman, karena emang terkadang kita juga mau menyatukan video itu jadi males karena sudah capek jadi males. Ini bocil nih, saya ada di belakang tempat sampah pinggir jalan raya, jadi ya kalau di sebelah sini ya dikatakan aman, kalau malam ya aman, kalau dikatakan tidak itu tidak, karena beberapa kena kucing atau kucing tetap berada di area sini. Ini kenapa? Ciku-ciku. Itu usia segini tuh lagi aktif-aktifnya teman-teman, apalagi kalau ketemu serangga lagi asik-asiknya bermain, tapi induknya mana ya? Iya. Oh, di sini sudah ada tempat minumnya, jadi nggak baru cemas. Sudah sepi karena ini di atas jam 1. Sepi banget. Iya. Iya. Nah, kita lanjut lagi ke pasar. Ini yang keluar dua, karena tadi sudah dikasih makan ya. Yang sebelah sana itu ada tempat minumnya di sana. Nah, kita lanjut lagi. Nah, kita sudah sampai di tempat selanjutnya. Ini yang di pintu belakang tuh. Sebenarnya masih banyak lagi ya yang di dalam, jadi saya hanya ambil saja, karena di pukul 8 atau 9 sudah dikasih makan. Sudah adaan baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ini masih ada sisa rasi pindang. Jadi gini teman-teman, kalau di keluar gitu di pasar itu gak semua kucing itu mau makanan kering ya, jadi ada yang ngasih nasi pindang. Sedangkan kalau saya sendiri biasanya sih pakai sama nasi pindang sama keringan, jadi pakai dua jenis makanan. Cuman berhubung malam ini saya hanya makanan kering, jadi ya ini kita nambahin aja lah, dan kasih obat cacing seperti biasa ya, kadang sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Sini enggak, sini. Jadi buat teman-teman bila mau adopsi, bisa adopsi di tempat sampah atau pasar di areanya masing-masing yang terdekat ya. Setiap kucing itu coraknya beda-beda teman-teman, jadi ada ciri khasnya sendiri-sendiri ya. Ini flu nih. Cungono. Kok ngono sih? Itu masih ada yang di atas. Ini beberapa masih ada yang malu-malu ya. Biasanya yang malu-malu itu kucing baru teman-teman, baru dibuang itu. Jadi nggak bisa, belum adaptasi ya, bukan nggak ya, belum adaptasi tuh. Gua kalau liatin kucing-kucing makan tuh jadi gimana, jadi senang sih. Ibaratnya kalau makanan habis berarti dia kenyang, bisa tidur nyenyak. Cuman ini saya nggak bisa masuk, udah di atas jam 1. Kalau pun masuk harus izin sama yang jaga. Mungkin di pasar yang lain nggak ada yang jaga, jadi enak ya bisa keluar masuk, karena mungkin pasar itu 24 jam. Kalau pasar-pasar yang lain nggak tentu 24 jam ya, jadi pasti ada yang jaga dan nggak sembarangan orang bisa masuk seperti itu. Itu bagus ini, nggak tompel. Ini coraknya bagus juga, ini coraknya tuh agak hitam-hitam kecoklatan. Kalau ini biasa tuh pas aja terus sini tuh, kebanyakan ya betina ya, yang jantan kemarin sudah disteril. Apa itu yang sini? Itu yang kecil-kecil. Ini yang kecil masih banyak di dalam teman-teman, cuma ini nggak bisa masuk. Tapi aman. Tadi jam 8 sampai jam 9 sudah yang dimasukkan. Sudah ada yang dimakan. Seperti ini kita pandu dulu sambil nunggu nih habis. Oke. Tambahi terus bin marak. Duh wajah ono sing gelak ngono kuwi. Gelap banget sih. Mesti baru-baru dibuang. Ini kenapa sih? Oh, buat teman-teman ya, bila nemu kucing yang apa flow dan hidungnya tersumbat, kalau bisa tolong dibersihkan ya. Biar mereka bisa bernapas lagi. Karena emang kadang kan sampai nutup lubang hidungnya itu kan kasihan. Ini habis tak bersihkan hidungnya. Kalau obat-obatan biasanya saya pesannya ke dokter hewan ya, konsultasi dulu usia kucingnya berapa, berat badannya berapa, nanti pasti akan dibuatkan busernya. Kalau enggak diperiksakan, tapi kan enggak mungkin semua kucing dipasarkan bawa ke klinik kan, seharian itu cuman bisa bawa satu beberapa. Setelah itu dimintakan obatnya, biasanya seperti itu. Ya bos, sini. Nih ini ada yang punya ini. Terkalung. Anak sepokwi ngapeli lah. Kalau mimin pribadi yang jelas obat-obatan biasanya boleh di dokter hewan, konsultasi dulu. Biasanya kisaran 40 sampai 50-an ya, 50 ribuan maksudnya gitu loh. Dan biasanya itu mandi, karena mimin beberapa kali beli di toko-toko. Mungkin emang kucing seperti di tempat sampah atau pasar sama kucing rumah lebih beda teman-teman. Jadi bagi saya lebih manjur ke obat dokter hewan langsung. Nah ini kita sambil nunggu makan mereka selesai, kita mau jelasin apa. Yang di atas. Ini bagus nih. Ini bagus nih. Pakai topeng. Ya sekali lagi buat teman-teman bila mau adopsi bisa langsung ke tempat sampah atau pasar yang di area masing-masing. Ini banyak banget ya. Berhubung di area Semarang sudah mulai banyak banget yang ngasih makan kucing ya. Semoga mau tim atau individu atau komunitas bisa buat kandang rehab ya. Kandang rehab itu kandang untuk kucing-kucing jalanan yang sakit, biar dapat tempat untuk istirahat dan memulihkan badannya seperti itu, memulihkan staminanya ya. Setelah sembuh bisa di steril, habis steril bisa diadop. Kalau belum ada yang mau adopsi mungkin bisa dilepas lagi tempat pasar yang teman-teman anggap itu aman, dan tiap hari ada yang ngasih makan seperti itu. Ini lebih dari 20 ternyata ya. Ini yang cewek-cewek hamil tuh, berantem lagi. Siapa itu? Itu mau bagus deh, itu yang pojok itu coraknya bagus tuh. Jadi sebenarnya video mentahan mimin masih banyak banget ya, cuman belum saya edit karena kesibukan hari-hari juga, ngepel, nyapu, ambil kotoran. Kalau sudah capek mau ngedit video pun jadi nggak mood ya teman-teman, jadi nggak bisa ngedit. Jadi ya mohon dimaklumin, dan mimin ya sering-sering upload ya di channel YouTube karena itu kesibukannya. Kenapa kamu tuh? Nah ini kelihatan lagi. Ini kurang lebih malam ini mungkin 3 pasar ya, 3 pasar, 6 tempat sampah sama 2 taman. Jadi kurang lebih saya bawa 3 kilo, 3,5 kilo. Karena kadang yang di jalan-jalan tuh ada 12 jadi berhenti ya. Itu ada oranye, ada putih, ini, tuh, dan itu, tuh, ini, tuh. Nah, kalau yang di meja sudah habis, waktunya kita tinggal, kita lanjut. Karena kalau mejanya kan sudah habis, jadi kita lebih aman saat, karena kalau ngasih makan di meja itu harus dipastikan kosong teman-teman besoknya, jadi nggak dikasih sama makanan yang di atas meja, di atas mejanya pedagang, karena nggak semua orang tuh suka sama kucing ya. Jadi kita pastikan mejanya kita tinggal tuh habis makanan kucingnya, seperti itu. Tuh. Itu masih ada sedikit nih, kita tungguin biar dimakan dulu. Udah sampai sini ya, dadah.